Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apakah doa yang sepatutnya kita baca tatkala menziarahi dan lihat muka jenazah? Jadi soalan pertama malam ni tentang doa. Jadi doa apa kita nak baca apabila kita melawat orang mati atau melihat jenazah? Jawabnya, di dalam keadaan seperti ini hendaklah kita membanyakkan doa terhadapnya, sekurang-kurangnya berdoa seperti ini: Allahumma ighfir lahu laha atau warhamhu warhamha. Maksudnya, ya Allah, ampunilah baginya dan kasihanilah dia. Rekah je jawab ni. Baik, kita masih lagi tentang perihal kematian. Di antara sunnah atau perintah Nabi SAW yang sangat dianjurkan kepada kita, iaitulah menziarahi orang mati. Panggil ginawak, nawak orang mati. Neh, gana tu ginawak, nawak orang mati se, nawak orang sakit se. Neh, jadi siapa yang ziarah kematian, orang itu dapat pahala yang sangat besar. Nah, ziarah kematian, kita serabut malah nak pergi orang mati. Neh, padahal benda tu ibadah. Lepas tu kita kena hidupkan balik. Nah, maknanya perkara-perkara yang berkait dengan soal-soal ziarah seperti ini. Nampak? Jadi bila kita niat nak pergi, tiba-tiba tak boleh pergi. Sebab tak ada kenderaan, dapat pahala ziarah. Faham? Dapat. Tu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita nak pergi pula, ingat adab-adab ziarah. Nah, iaitulah dengan niat untuk mendoakan kepada si mati. Itu tujuan dia. Kita kan apa? Dah orang pergi belakang tak dagak. Dia tak ada sama Allah Ta'ala tu. Neh, tak ada pergi malu mata, bukan jauh. Mak dua pupu, tak pergi tak ada. Jadi, kat mana nak dah hasil pahala? Tak ada pahala. Neh, baca ziarah orang mati ni sama ada yang kita kenal ataupun yang tidak kenal. Nabi kata ada lima, iaitu hak dengan orang-orang yang Islam. Yang pertama, kalau kita diberi salam, maka kita jawab salam. Satu hadis, kalau jumpa beri salam. Nah, yang kedua, kalau orang bersin, dia ucap alhamdulillah, kita pun kata yarhamukallah. Nah, yang ketiga, apabila dijemput kepada kenduri, maka kita tak ada uzur, kita pergi. Yang keempat, bila dia sakit, kita ziarah. Yang kelima, kalau mati, kita nawak dia. Jadi, pahala yang paling besar sekali, iaitulah menawak orang mati dan semayangkan mayat. Kalau semayang, tak nawak tapi semayang. Nawak saja tak semayang, dapat pahala dah. Neh, nawak saja dapat, tapi pahala tak boleh nak lawan pahala kita tolong semayang. Kerana tujuan ziarah, yang pertama repuang, kalau dia pergi ziarah ingat kepada mati. Orang lelaki kerana nak semayang mayat. Neh, maka adab-adab dia, jangan bercakap perkara dunia di rumah orang mati. Nak cakap hal dunia tu bik luar luar. Neh, sebab tu bukan kata orang yang nawak aje, tukang mandi, tukang kapang. Nak, tukang mandi dua orang, tukang tu batu seorang, tukang mandi seorang. Tukang mandi tanya mana menang bola malang. Belang-belang mandi. Nah, tukang batu kata menang Terengganu 3-0. Neh, nampak. Jadi benda tu dak bagus. Neh, dak patut, walaupun tak dak kata haram. Tapi nampak bodoh sangat. Neh, kita kau nawak umur orang mati. Lagi umur orang mati sembang, bobeng. Tak ada pun nak ambil pengajaran tentang tazkirah kematian, ataupun nak baca doa, atau tehoh sepatah dua. Tak ada.
Gamanya pergi sembang itu lah.